Halo semua, balik lagi nih. Di video kali ini gue masih bermain game Utopia Origin. Dan di video kali ini gue pengen ngasih tutorial ke kalian gimana cara nge-taming Sandok dan King Sandok. Nah, bahan yang pertama yang kalian butuhin yang pasti kalau untuk nge-taming pet herd itu adalah kolar. Dan cara buatnya kayaknya gue gak perlu kasih tahu karena ini gampang banget, kalian udah pasti bisa. Nah, untuk bahan yang kedua atau bahan yang selanjutnya itu adalah feed-nya, dan feed-nya itu terdiri dari 25 raw long chop, 10 meat feed, 15 quality meat feed, dan 25 potato feed. Nah, video kali ini juga gue pengen ngasih tahu ke kalian, buat kalian yang belum nonton video gue gimana cara nge-taming red dog dan dog, kalian bisa tonton di linknya ada di pojok kanan atas ya, kalian bisa tonton di sana. Nah, di video kali ini juga gue bakalan ngasih tahu ke kalian mungkin salah satu tempat rahasia nanti ketika kalian mencari potato, dan itu tuh tempatnya sepi banget. Nah, untuk hewannya itu yang akan dijadikan sendok itu yang pertama itu adalah desert wolf. Nah, nih di sini rekomendasinya 10 ya, kalian bawa aja 10 pas nggak apa-apa. Dan untuk king desert wolf ini rekomendasinya itu 13, dan tapi gua akan bawa 15. Nah, kita langsung ke tempat potatonya aja. Nah, jadi gua nyari kentang itu di sini nih, di daerah Bone Mountain. Nah, kalian tuh bisa cari di daerah sini tuh banyak banget, kalian bisa jalan-jalan aja lah pokoknya lah. Pokoknya kalian cari-cari ini tuh di daerah sini banyak banget. Kalian bisa cari sebanyak-banyak yang mungkin, pokoknya secukupnya lah. Secukupnya itu sekitar ya 25 feet, mungkin kurang lebih ya 125 kentang lah berarti. Oke. Kalian kumpulin aja sebanyak-banyaknya di sini, ini cukup banyak. Nah, tempat selanjutnya itu di sini nih. Ini adalah salah satu yang gue bilang tadi, tempat rahasia juga. Ini karena dikit orang mungkin ya yang tahu ya. Gue bisa kalau nyari kentang tuh di sini. Tempatnya itu ada di dekat Beacon Twilight Foothills di sini. Tapi di sini nih. Nah, itu banyak banget kentang, kalian bisa cari deh, kalian bakal puas banget makan kentang ini. Kalian cari tuh banyak banget, kalian bisa pungutin deh banyak-banyak yang kalian mau habisin semuanya, silakan habisin. Nah, kalau kalian udah ngumpulin bahan sebanyak yang tadi gue udah bilang, kita langsung masak aja di cooking pot. Oke. Kita masukin bahan-bahannya, masak untuk yang wolf, desert wolf ya dulu. Nah, ini jadi desert wolf ya, kemudian kita masak untuk king desert wolf ya. Oke, jadi juga. Nah, ini kalau untuk king desert wolf ya, besarin kalian bawa 15 aja nggak apa-apa, kalau mau pas 13 nggak apa-apa. Dan untuk wolfnya itu, desert wolf biasanya itu kalian bawa 10 aja cukup. Oke. Nah, untuk tempatnya itu gua ada di daerah tadi deket Bone Mountain. Tempatnya itu di sini deket penambangan obsidian. Nah, ini nih sini, dan kalian bisa langsung nge-taming aja dari sini. Langsung taming aja dia. Ini kita stun, kita tinggal kasih feed-nya. Ini bawa pas-pasan 10 ya, dan nggak mungkin lebih kok, tenang aja. Pas banget 10, kita langsung pakein dan jadi nih sendoknya. Nah, untuk ini itu nggak jauh dari tempat tadi kok, makanya besarnya kenapa kalian nyari di sini. Nah, sini itu deket dari tempat tadi, kita langsung serang aja. Kita bikin sekarat dia, nanti kita langsung stun. Oke. Oke, sedikit lagi. Oke, kita stun. Oke. Nah, kita tinggal kasih pick-nya. Gue hampir mati ini gue. Oke, udah love, kita pakai. Nah, udah jadi king sendoknya, kita langsung pulang ke herd aja. Oke. Oke, kita udah pulang, kita tinggal spawn aja deh tadi. Nah, kita spawn dulu ini. Nah, ini king sendoknya dan ini sendoknya. Oke. Jadi kita lihat dari deket menggunakan apa namanya, menggunakan drone ini. Jadi perbedaannya itu ya dari ukuran aja sih, kalau king sendok itu lebih besar dan sendok biasa itu ya kecil. Nah, buat kalian juga yang belum
like, jangan lupa untuk like video gua, komen, dan subscribe, karena itu sama aja kalian udah mensupport gua untuk lebih sering update video-video terbaru putar game Utopia Origin ini. Mungkin video dari gua cukup sekian, see you in the next video, bye-bye.